berpikir tanpa bertindak adalah sebuah ironi yang mengerikan. Mengapa? Ketika dia berpikir, sebetulnya cemerlang yang apa dia pikirkan. Ketika dia berpikir, sebetulnya dia sudah memikirkan sesuatu yang tepat waktu, tepat arah, dan pasti akan tepat guna. Bukankah itu akan menjadi sumbangan yang luar biasa? Itu akan menjadi suatu wujud yang sangat menolong banyak orang di sekitarnya. Tetapi celaka, ia hanya berpikir dan terus berpikir dan terus berpikir, tetapi tidak pernah untuk bertindak, mewujudkan apa yang dipikirkan dalam ukuran yang bisa dipahami oleh banyak orang, dalam tindakan nyata yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang. Sehingga akhirnya proses berpikir hanya menjadi miliknya tanpa pernah terwujud dalam tindakan yang nyata. Berpikir tanpa bertindak, itu sangat menyedihkan. Karena seperti sebuah mutiara yang ditemukan, tapi tak pernah dikenakan, bahkan diberikan kepada babi yang tak tahu menghargai. Alangkah menyedihkan. Ia seperti tumpukan orang bagi orang yang tak mampu mengelolanya, ditaruh di bawah bantal, padahal banyak cara untuk mengembangkannya. Bahkan dengan cara yang paling pasif sekalipun, tak sebodoh menaruhnya di bawah bantal. Orang berpikir tak bertindak, seperti itulah kenyataannya. Menjadi sangat menyedihkan. Padahal otak yang Tuhan berikan untuk dia mampu berpikir itu sangat mencengangkan. Tapi sayang ia tak bertindak, membuat ia tak terhormat dalam kehidupan. Jangan sampai Anda rajin berpikir dan berpikir tetapi tidak pernah bertindak dalam hidup ini. Sehingga akhirnya Anda hanya menjadi pemimpi yang tak pernah mewujudkannya. Berpikirlah dan jangan takut. Berpikir, jangan berhenti. Tapi berpikir, bertindaklah. Biarkan tindakan Anda akan menceritakan kepada tiap orang apa yang ada di pikiran. Sehingga tiap orang akan menghargai dan mengenal pikiran Anda dari tindakan yang dimunculkan. Selamat menikmati hasil berpikir dalam sebuah tindak nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.